Hai, selamat datang ke Vision Terapi membantu Akademi Anak-anak. Hari ini saya Shariza Ridwan, optometris yang fokus kepada Vision Terapi, di mana saya juga telah menulis satu buku berkenaan dengan bagaimana merawat struggle belajar dengan Vision Terapi kalau anak-anak mempunyai keadaan yang dikelas sebagai vision problem atau mempunyai masalah pada deria software melihat mereka ketika mereka belajar. So maksudnya apabila kita dapat tahu bahawa anak kita ini struggle dalam belajarnya dan mempunyai penurunan ataupun mempunyai nampak, kita nampak sebagai ibu bapa kita nampak anak kita ini struggle ataupun kita sendiri adalah pelajar yang rasakan penurunan dari segi konsentrasi kita, fokus kita, keyakinan kita dalam membawa ke tahap lebih baik pelajaran ataupun akademik. Jadi dengan Vision Therapy akan membantu untuk membaca lebih lama. Vision Therapy akan membantu untuk lebih fokus kepada apa yang dibaca sehingga boleh menyebabkan kita enjoy apa yang kita lakukan semasa aktiviti belajar. Kerana apabila kita menyalin nota, kita membaca dan juga ketika kita menulis ataupun nak memahami apa-apa yang kita cuba buat dalam keadaan yang dikatakan sebagai mempelajari sesuatu itu, sebenarnya memerlukan daya penglihatan yang baik. Dan hari ini saya nak kongsikan tentang satu keadaan yang digelar sebagai masalah ataupun vision problem, yang di mana dalam kes klinik vision terapi saya, sebelum program ini diikuti, perlulah diuji dahulu kaedah yang tertentu, yang khas untuk tahu adakah mempunyai masalah yang saya akan ceritakan dalam video kali ini adalah tentang masalah sistem autofocus. Dan bila dikatakan tentang sistem autofocus ini, bukan saya nak terangkan secara detail dengan saintifik, tetapi untuk ibu bapa di luar sana untuk dapat faham secara mudah apa kaitannya antara vision dan eyesight ini yang akan membantu kita dapat mengubah potensi akademik kepada yang sepatutnya kepada anak-anak kita. Dan hari ini saya nak kongsikan tentang sistem autofocus. Bahasa lain, bahasa yang lebih canggih dinamakan sebagai accommodation. Dan bila dikatakan sebagai sistem autofocus ini, seringkali kadang-kadang digunakan perumpamaan ataupun metafora, iaitu tentang kaitannya mata kita ni, autofocus dia macam kamera. Tetapi sebenarnya dia lebih advance, lebih canggih, lebih, orang kata, lebih jauh ketinggalan dia punya tahap teknologi. Maksudnya kejadian yang Tuhan jadikan pada sistem autofocus mata ini sebenarnya jauh lebih advance daripada kamera. Dan apabila dia terlampau advance kepada deria melihat kita sehingga kita tidak sedar bahawa ianya sedang berlaku. Saya ambil contoh dalam kes ini, kita ambil sebagai seorang, bayangkan kita seorang kanak-kanak, kita seorang pelajar berada di dalam kelas nak menyalin nota. Kali ini saya nak ambil contoh menyalin nota. So bila dalam menyalin nota ni, dia akan membawa kepada beberapa kesan apabila mereka menyalin dalam keadaan yang lambat, kerana ia membantutkan pemahaman. Pemahaman pun akan jadi lambat, kerja pun akan jadi lambat. Dan bila dalam keadaan yang lambat ini akan menyebabkan anak-anak kita ini berada dalam keadaan kurang yakin di dalam kelas dan juga ketika mereka mengharungi dunia pembelajaran mereka. Dan bila mereka ni lambat, akan adanya deklarasi bahawa mereka tidak bagus, mereka tidak cukup bagus, mereka tidak seperti rakan-rakan lain yang menyalin laju, buat kerja laju, salin laju, faham laju. Dan ini akan menyebabkan anak kita ada deklarasi bahawa mereka ini adalah pelajar yang lambat ataupun digelar sebagai slow learner. Dan mereka ini sebenarnya ada antara yang saya jumpa dalam klinik saya sangat berusaha untuk jadi fast learner. Mereka nak jadi pandai, mereka nak buktikan bahawa mereka ni ada satu part bahawa mereka ini adalah seperti mana pelajar cemerlang yang lain. Mereka ni rajin juga, mereka ni pun nak usaha. Tetapi bukannya kerana usaha itu tidak cukup, tetapi kerana apabila mereka mempunyai masalah vision problem, yang hari ini saya nak cerita tentang autofocus, sistem autofocus ketika menyalin nota akan menyebabkan halangan utama kepada mereka. Walaupun mereka berusaha macam mana sekalipun, perbezaan akademik itu, perubahan kepada yang lebih baik itu mungkin hanya berlaku sedikit saja, sama ataupun mungkin dalam keadaan yang lebih rendah.
Jadi kita nak fahamkan, so ibu bapa dekat luar sana, saya nak kongsikan bahawa dalam klinik saya, ini adalah antara masalah yang paling banyak saya jumpa, iaitu pada sistem atau fokus, dia ada banyak cabang-cabang dia punya masalah dia, masalah skill-skill dia. Tetapi hari ini saya nak cerita tentang menyalin nota. Apa kaitannya deria melihat ataupun dikatakan sebagai software tersebut? Okay, so kita lihat di gambar rajah. Okay, so ini adalah satu gambar yang simple saya lukis, yang paling ringkas, bukan untuk rujukan saintis ataupun apa saja, just nak bagi idea kepada ibu bapa di luar sana secara mudah. Yang pertama kita tengok yang ini, sebab bila kita bayangkan, sebelum kita lihat lebih jauh, sebelum kita masuk lebih dalam, kita nak pergi kepada bayangkan dulu kita adalah pelajar tadi, kita adalah anak-anak kita yang sedang belajar dalam kelas, nak menyalin nota. Dia ada buku kat meja dia, kemudian ada guru sedang menulis dekat papan putih dan dia nak menyalin. Okay, itu adalah proses dia. Dan kita perlu faham bahawa kita sebenarnya mempunyai mata yang sentiasa bekerja. Dan bila mata bekerja ini, tidak semestinya kita perlu sedar. Kita dah latih bila sistem itu berlaku secara automatik, kita tidak mampu untuk mengesan adakah ianya sedang berlaku. Dan kita rasakan bahawa mata kadang-kadang melihat-melihat macam itu saja. Sedangkan ianya begitu kompleks, yang dinamakan sebagai saintis, yang menggelarkan sebagai visual skill. Ada banyak visual skill, dan hari ini saya nak ceritakan tentang masalah selalu paling banyak yang saya jumpa sejak daripada awal, tak kisah daripada tadika ke, daripada sekolah rendah ke, sehinggalah kepada sekolah menengah. Dan ini yang sebenarnya boleh mengganggu potensi sebenar akademik anak-anak kita. Okey, kita jadi pelajar. So, bila kita melihat papan putih ataupun anak-anak kita melihat papan putih, mereka sebenarnya sedang melihat jauh. Dan bila melihat jauh, bila mereka melihat buku latihan, mereka sedang melihat sesuatu yang lebih dekat. Okey, dan apa yang berlaku kepada dalam bola mata kita? Dalam bola mata kita ini ada satu dinamakan sebagai kanta ataupun kanta yang dalam bola mata ini, bila lihat jauh, bila lihat papan putih, dia akan lebih nipis. Dan apabila melihat sesuatu yang dekat, dia akan nampak lebih tebal. Dan proses ini bukan secara ringkas dia begitu. Dia sebenarnya sering berlaku banyak kali saiz ini di-adjust ataupun diubah. Lihat jauh sebab bila kita sebagai pelajar tadi, kita sebagai pelajar duduk dalam kelas, kita nak tengok dekat. So, bila dah tengok dekat, kita kena tengok jauh. Dan bila kita tengok jauh, kita tengok dekat balik. Dan banyak kali aktiviti ini dilakukan. Dan bila ianya dilakukan banyak kali, dia menyebabkan kadang-kadang ada pelajar ataupun anak-anak kita yang tidak mampu bertahan. Daya tahan untuk mata untuk menyalin ini sangat lemah, disebabkan oleh efisiensi ataupun kecekapan untuk mengubah kanta ini secara berkali-kali dalam keadaan yang lemah, tidak terlatih ataupun tidak berkembangnya software yang sepatutnya yang dia ada. Kenapa saya katakan tentang software? Sebab ia cara mudah untuk terangkan. Sebab bila parents datang dan pelajar-pelajar ini yang bila saya tanya tentang akademik mereka, penurunan agak banyak. Yang kadang-kadang daripada tahun, satu tahun itu berubah akademiknya. Dulu cemerlang, bagus. Tiba-tiba habis. Kerana ini adalah salah satu vision problem pada deria melihat. Ada banyak perkara yang lain sehingga mengganggu tumpuan mereka. Dan apabila ini berlaku dalam tempoh masa yang lama, dianya akan mula memberi kesan kepada penggunaan dua mata pula. Itu saya akan ceritakan dalam video yang akan datang. So, hari ini saya telah kongsikan tentang keadaan sistem fokus yang akan mengganggu kepada anak-anak kita yang mungkin sedang struggle ketika belajar dan ketika menyalin nota, terutama sekali dalam video ini, mereka perlu dibantu. Dan bagaimana kita nak bantu mereka? Yang pertama, kita perlu tahu juga tentang eyesight. Ini paling penting sekali. Eyesight adalah tentang jelas ataupun tidak semasa mereka melihat jauh dan juga ketika melihat yang dekat. Sebab itu kalau lihat yang jauh saja dah bagi power, ia tidak cukup buat seorang pelajar atas ujian yang ringkas itu. Kemudian kita kena faham, eyesight adalah tentang jelas sahaja. Okey, jelas ada tak perkara-perkara mungkin penyakit ataupun rabun yang perlu dibetulkan, asalkan mata ini dia mendapat menerima cahaya dan dapat melihat dengan jelas. Ok,
Okey, itu yang pertama kena test. Yang kedua adalah tentang vision. Dan ini sebenarnya yang disebutkan sebagai software ini yang kita perlu tahu adakah cepat, adakah pantas, adakah boleh bertukar-tukar dalam tempoh satu hari, adakah mereka ini mempunyai keadaan bila tengok buku latihan akan nampak kabur. Sebab dalam kes ini, apabila berlakunya keadaan yang bermasalah sistem atau fokus, bila melihat jauh, sepatutnya on the spot, dalam masa berapa, orang kata secara spontan, dia boleh nampak jelas yang jauh. Tetapi bila dalam keadaan begini, masalah sistem fokus, bila melihat jauh dalam keadaan yang ambil masa, dan orang lain dah salin, dia masih lagi nak fokus untuk tengok, baru nampak terang, baru dia nak tengok yang dekat pula. Bila tengok dekat pula, kena ambil masa pula untuk nampak jelas. Dan mereka buat ini dalam keadaan yang dikatakan sebagai struggle tu. Dan dia menyebabkan struggle daripada deria melihat itu menyebabkan struggle kepada cara belajar. Kadang-kadang kita rasa kita tahu anak kita ini bagus cara belajarnya. Kita tahu dulu mereka ni aktif, kita tahu mereka ni cemerlang. Tetapi kenapa hari ini mereka tidak seperti itu? Itu soalan yang perlu kita jawab dan tahu. Dan bila dalam klinik saya, contoh dalam klinik fisioterapi, saya dapat tahu tentang perkara ini, apa yang first perlu buat adalah pemahaman kepada parents tentang keadaan ini. Dan akan ditunjukkan apa yang saya maksudkan, dia lambat untuk tengok, lambat untuk baca. Sebab ibu bapa perlu lihat, perlu tahu bagaimana anak ini belajar, bagaimana anak ini menyalin nota, bagaimana mereka membaca, bagaimana mereka tengok jauh. Dan barulah ibu bapa akan faham konsep yang saya katakan tentang eyesight dengan vision itu. Dan selepas itu, barulah daripada ujian tadi akan ditunjukkan dia punya graf, akan ditunjukkan dia punya skill mana yang bermasalah, yang lain mungkin ada, mana yang kuat. Dan dalam rawatan biasanya kita akan fokus kepada keadaan yang paling lemah dahulu. Dan dalam keadaan ni, kalau kita jumpa dalam kes sistem atau fokus yang lemah, kita akan bantu dengan latihan-latihan yang akan membantu mereka ataupun anak-anak kita ini berada semula dalam track ataupun dalam jalan yang sepatutnya memiliki diri melihat yang baik. Jadi hari ini saya kongsikan tentang bagaimana menyalin nota jika bermasalah akan menyebabkan mereka ini lambat nampak struggle ketika mereka belajar. Dan ini adalah vision, dan vision salah satu sifat dia, dia sukar nak nampak secara fizikal. Kalau kita uji dengan cek mata saja kita tak nampak. Tetapi kalau kita uji dengan teknik yang sepatutnya dan diberi kepada anak kita, dan kita akan nampak jelas, barulah kita tahu kenapa sikap yang berubah daripada pelajar yang nampak macam okey, pelajar yang cemerlang, kenapa mereka berubah nampak lebih struggle. Dan nampak dan struggle ini bukan saja kepada pelajar yang tidak akademik yang tidak bagus, pelajar akademik yang bagus yang cemerlang pun berpotensi untuk mendapat rasa stres dan struggle kerana masalah vision ini. Ada banyak masalah vision, dan hari ini saya kongsikan tentang menyalin nota, iaitu sistem autofocus yang mengganggu ketika menyalin. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa lihat kepada anak kita, kalau struggle, uji kepada vision mereka, kerana kejayaan dalam akademik bermula dengan penglihatan. Jumpa lagi.